Mediasi, tolong jangan sampai kita berbenturan dengan aparat. Aparat kepolisian adalah mitra kita. Bapak-bapak polisi adalah pelindung, pengayom untuk masyarakat Indonesia. Jadi terkhusus anggota SPSI, saya harap kita sama-sama melihat, jangan sampai ada penyusup masuk. Jangan sampai. Tahan emosi, jangan anarkis. Tetapi kita berhak menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, Pak Ketua, kepada teman-teman kepolisian, agar kasih kesempatan duduk di depan sholat sukuma kita, agar kita tidak sebagai penonton di sini, kita rasakan dalam rakyat, rasakan di sebuah situ. Sholat sukuma sampaikan supaya kita rasakan duduk di depan DPR, sahabat sukuma kita. Kita sadar, kita jangan usah ke mata, tapi tolong kasih kamu membantu ke duduk di rumah kita sendiri. Koruptor, komunikasikan, koruptor, komunikasikan. Agar kita bisa duduk di situ, duduk sana. SPSI hanya ingin melihat, menyaksikan bagaimana bentuk daripada perjuangan DPR dengan perjuangan rakyat kita daerah Provinsi Selatan. Jangan sampai hanya diterima. Mana
korap sini, korap pamor kesini, pamor duduk di sini. Kali kali ini mas, pamor. Tolong calling down dulu teman-teman, tenang-tenang dulu, calling down dulu, tolong dulu, nanti BDP di dalam, kita semua paham kok, ini saudara kita, adalah teman kita. Kalau tidak mau dibukakan, kami sudah siap untuk tidak teman-teman tidak masuk. Nego kita dulu bagaimana bisa duduk saya di situ. Bagi kaya buruh itu puas, maka kalau saya duduk depan DPR situ. Tiga kali 98 saya duduk di situ, 98 saya duduk di situ. Sekarang saya duduk kembali di situ, sebagai rumah rakyat gitu. Jadi salah satu kolam, Pak Mul atau sempat di sini, kita lihat di sini. Supaya bisa ada di sini, supaya komunikasi ke dalam. Terima kasih. Saya yang jamin. Saya yang jamin. Saya apa yang ngatur? Teman-teman. Keluar dulu. Keluar dulu. Ya, keluar. Korlap tolong menahan diri, korlap. Korlap. Adinda, tolong menahan diri. Belakang, Bapak. Ayo masuk. Tolong jangan anarkis. Pelan. Duduk saja di mana? Mau masuk foto-foto silakan dulu di tangga, tapi tolong jangan anarkis. Hargai kita, hargai komando-komando dari DPD, SPSI, oke? SPSI tidak anarkis, setuju? SPSI tidak anarkis, setuju? Hidup Bapak kepolisian. Oke. Panggil berikutnya dari teman-teman federasi yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait penolakan Perpu nomor 2 tahun 2022. Silakan berkorlap. Keluar. Provinsi Sulawesi Selatan bawa. Apa yang terjadi? Kita hampir saja terjadi gesekan dengan aparat karena itu ulah daripada oknum-oknum yang mengunci pintu di DPR ini. Setuju tidak? Bahwa DPD Provinsi Sulawesi Selatan bersama jajaran pengurus dan anggota yang hadir hari ini sangat kecewa dengan kinerja, cara-cara yang diperlihatkan, yang dilakukan oleh DPR Provinsi Selatan. Bayangkan kita hadir dari berbagai daerah di sini, yang menerima kita di aspirasi cuma satu orang. Tidak kurang ajar kalau begitu. Sangat tidak menghargai kehadiran kita dan sangat memandang renteng suatu persoalan. Inilah anggota-anggota DPR yang kita diwakili oleh beliau yang ada dulu di sini, termasuk di DPR Bali. Bahwa cara-cara seperti ini membiarkan terjadi DPR yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini mewakili sebagai representatif daripada wakil rakyat sebanyak puluhan orang sampai 75 orang anggota DPR. Kami sangat kecewa bahwa yang menerima kami itu cuma satu orang saja. Bagaimana kebersamaan hal-hal yang baik diperlihatkan oleh anggota DPR Sulawesi Selatan ini? Kalau cara penyampaian aspirasi saja kami dipakai cara-cara begini. Provinsi Sulsel tidak menemui kami dan menerima aspirasi kami, betul tidak? Jadi sekali lagi,
kepada DPR Provinsi supaya memperhatikan aspirasi masyarakat yang datang, termasuk hari ini yang disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Selatan, untuk diperhatikan dengan baik, bukan dengan cara-cara dilecehkan atau dipandang enteng begitu saja, betul tidak? Kita kan semua orang yang datang di sini menyuarakan aspirasi, caranya begitu. Apalagi kalau masyarakat sebagai tim saja yang menampungkan aspirasi. Dan ini perlu perhatian juga, kawan-kawan. Aksi kita ini terkoordinir. Aksi kita ini merupakan persiapkan diri teman-teman untuk terakhir orasi ilmiah di DPR Provinsi Sulawesi Selatan akan dibawakan oleh Bapak Janus Bani Esa selaku Ketua Pembina Parekraf. Kawan-kawan sekalian, terakhir ini sampaikan kepada kita hari ini bahwa kami sampaikan saat Anda butuh suara, kau bercampur. Saat kami butuh kau, kau tinggalkan kami sama sekali. Di saat kami genting, kita butuh Anda, Anda tinggalkan kami. Hanya Anda adalah bukan mewakili seluruh buruh seluruh Indonesia, dan Anda telah mencurangi hak buruh sama sekali. Karena itu saya sampaikan, hari ini adalah awal perjuangan kami mengarah sampai banyak ibu sedunia. Kami akan berindah hari ini di Jakarta. Undang-undang ini mau disahkan perpu ini. Ada modus operandi kejahatan secara paksa pemerintah dengan nafsunya mensahkan perpu ini demi kemaslahatan maksiat kepada pemerintah itu sendiri. Kenapa saudara sekalian? Amar putusan 91 sangat jelas bahwa pemerintah demi kemenangan untuk memperbaiki ini putusan selama 2 tahun. Si alhamdulillah kita dapat kembali hak kita sebelumnya. Tapi hari ini saudara sekalian, begitu dia terjalankan amanah amar putusan, dia belok menjadi perpu bermodus untuk calon sepatu daunga. Padahal kalau kita pikir, kalau Anda tidak jujur dengan kita bahwa ketika Anda tidak menjalankan amar itu, maka jelas Anda tidak langsung berlaku kembali. Yang terjadi adalah kita dikirim ke perpu, perpu ke daunga, sehingga nanti kita putar-putar terus itu dan terus nanti bodoh oleh kita semua pemerintah. Ini siklusnya, ini modus operandi kekuatan yang mau melanggengkan undang-undang ini dan menginjak hak buruh Indonesia dan masyarakat itu juga. Ini modus, Pak. Ini strategi. Strategi hukum yang mau menegakkan undang-undang dengan alasan kekuasaan. Kekuasaan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Ini poinnya, Pak. Sehingga kita teman-teman sekalian hari ini mulai, kita tetap teriakkan